telah dilaksanakan itu pengaturan jalan desa khususnya Blok Karangjaya RT 12 RW 03. Saya sebagai TPKD Desa Mojaya akan memaparkan dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan warga Dusun Karangjaya, Desa Mangunjaya, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nur Hakim sebagai Kepala Desa atau Kuwu Desa Mangunjaya terus melakukan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa atau DD. Selain dari dana desa, Nur Hakim juga terus melakukan terobosan melalui program lainnya, seperti pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat diantaranya aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang saat ini sedang dilaksanakan pembangunan jalan beton yang bersumber dari Silpa Dana Desa tahun 2022, dan akan dilanjut dengan program pembangunan jalan beton yang bersumber dari Dana Desa tahap 2, tahun 2023. Seperti yang disampaikan oleh Saifullah selaku Ketua Tim Pelaksana Kerja Desa atau TPKD Desa Mangunjaya, kepada Kreator TV. Dilaksanakan itu pengaturan jalan desa, khususnya Blok Karangjaya RT 12 RW 03. Saya sebagai TPKD Desa Mangunjaya akan memaparkan untuk volume yaitu 105 meter yang pertama, lebar 3 meter, 0,15 meter. Dan anggaran biaya itu 80 juta. Sumber dana, dana desa DD2 2023. Selanjutnya yaitu dana silpa anggaran 2022 panjang 63 meter, lebar 3 meter. Termasuk 0,15 meter biaya Rp46.397.000. Mudah-mudahan pengecoran ini pada hari ini selesai dengan baik tanpa ada halangan, dan kami sebagai TPKD sangat berterima kasih pada masyarakat sini yang antusias mendukung sekali dengan kegiatan ini. Dan selanjutnya kami juga berdoa untuk semua masyarakat selalu mendukung apa yang dilaksanakan oleh Desa Mangunjaya Pemerintah Desa Mangunjaya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you.
Dewa Warlan menyiarkan.